الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk kita sambung kepada kita yang telah lalu setelah kita melakukan solat subuh secara berjemaah insya-Allah taala. Dan hari itu kita dah masuk bab yang ke apa nama bab yang ke-8 hari itu yang last yang kita kongsikan. Itulah tajuk sebelum keluar daripada rumah, di mana pertama sekali kita digalakkan keluar dalam keadaan bersuci. Itulah keluar rumah dalam keadaan berwudu. Kalau kita berhadap kecil lah. Adapun kalau kita berhadap besar, sebaik-baiknya kita mandi wajib terlebih dahulu. Walaupun tidak ada nah yang khusus yang menjelaskan tentang kesunahan berwudu keluar ketika keluar daripada rumah. Tapi di atas perintah am berwudu ialah kita digalakkan berwudu setiap masa. Banyak hadis Nabi suruh kita wudu setiap masa, antara yang masyhur ialah hadis Sauban yang diriwayatkan oleh al-Imam Abi Dawud. Di mana kata Nabi, "Wala yuhafid ala wudu illa mu'min. Istaqimu wala tuhsu wa wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wala yuhafid ala wudu illa mu'min." Kata Nabi, istiqamahlah kamu dan jangan kamu berkira-kira untuk melakukan amalan. Dan ketahuilah bahawa sebaik-baik, seabdal-abdal amalanmu ialah semayam. Wa'lamu anna khaira amalikumus solah. Ketahuilah adalah apa bahawa seabdal-abdal, sebaik-baik. Khair mana sebaik-baik, bukan seabdal. Sebaik-baik amalanmu ialah as-solah, semayang. Sebab itu majoriti para ulama kata the best deed, amalan yang paling bagus ialah semayang, di atas hadis ini dan beberapa hadis yang lain lah. Di samping syariat itu sendiri, di mana perintah yang lain turun kepada Nabi Muhammad SAW, ada pun perintah semayang Nabi sendiri naik mengambilnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra dan Mi'raj. Jadi nampak macam semayang lah adalah ibadah yang paling afdal lah. Di sisi majoriti lah, ada pun segelintir yang lain kata bukan semayang. Ada ulama yang kata puasa, termasuk segelintir ulama Syafi'i daripada Khurasan dan juga Baghdad, dia kata semayang. Dia kata puasa. Asal ada hadis juga yang menunjukkan puasa ni adalah sebaik-baik amalan. Antaranya hadis Abi Hurairah yang suatu acara dengar lah, saya pun dah pernah baca. Kullu amal ibni Adam lahu illa sawm wa ana ajzi bihi, kata Allah Taala. Nah, ada kursi, rasul muslim. Setiap amal anak Adam itu adalah untuk dirinya, melainkan puasa. Allah Taala membezakan puasa. Ia adalah untukku, dah aku akan memberi balasan padanya nanti. Sementara kata mereka nak puasa dia lebih susah daripada nak semayang. Semayang senang. Kan? Puasa ni susah. Semayang ni ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, ada 8 rakaat. Kalau 2 rakaat tu mudah lah. Tapi kalau nak semayang 13 rakaat atau 11 rakaat yang mulai, panjangnya macam semayang Nabi, contohnya memang payah. Kan? Kalau hak tu mungkinlah kita kata amalan yang paling bagus. Tapi kalau setakat semayang 2 rakaat, nak banding dengan puasa 1 hari, saya kira di sisi majoriti kata puasa itu lebih baik. Awak? Ni secara am lah, mana semayang ni tak kira banyak tak kira sikit secara am. Adapun secara khusus, sudah pasti semayang sedikit dibandingkan dengan puasa, nescaya puasa itu lebih baik kerana nak susah nak buat. Sementara disokong oleh hadis berkenaan. Tapi ada juga segelintir kata bukan puasa, haji, haji dan umrah. Pasal dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, ada hadis yang Nabi kata seabdal-abdal ada 2, satu haji dan satu umrah. Itulah hadis Abi Sa'id yang biasa disebut dalam bab
iman. Hadis itu pasal hadis itu panjang. Nabi tanya apa itu Islam? Nabi jawab. Sahabat tanyalah. Tuan-tuan belajar hadis 40 Nawawi itu hadis Jibril. Jibril tanya Nabi, Nabi jawab. Nabi tanya Jibril, Jibril jawab. Apa itu Islam? Al-Islam antuk apa asyhad tasyhad alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itaiz zakat saum ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jibril, Nabi tanya Jibril apa itu Islam. Nabi tanya pula apa itu iman. Iman antuk min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bi al-qadri khairihi syarihi wa khairihi. Nabi tanya pula apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu hadis Jibril dia panggil. Kan? Yang dikira hadis terbesarlah dalam bab iman. Bab tu dia mari dulu biasa dalam hal awal akidah. Walaupun Nabi sebut iman, Islam, ihsan, tapi dia pasal dia menjelaskan Islam keseluruhannya dan dia adalah asas atau tunjang kepada iman. Ibaratnya kalau ketiga-tiga ni kita percaya, berimanlah kita. Ini lebih kurang jugalah. Tapi sahabat kita tanya Nabi, apa itu Islam? Nabi pun jawab, Al-Islam. Masalimal muslimun, lisanihi wa yadihi. Islam ni makna orang yang, orang lain bebas daripada kejahatan tangannya dan kejahatan mulutnya. Sahabat tanya pula, apa Islam yang paling baik? Dah dia tanya Nabi, Islam tu apa? Nabi jawab, Islam macam tu. Apa Islam yang paling baik? Wama afdalul Islam. Nabi kata, al-iman. Wamal iman. Apa itu iman? Nabi tanya, apa Islam yang paling baik? Nabi kata, iman. Iman tu apa? Dia cerita pula, iman begini, begini, begini. Sama macam Jibril cerita tu lah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat sampai habis. Sahabat tanya, wama afdalul iman. Apa iman yang paling bagus? Nabi kata, al-hijrah. Apa itu hijrah? Nabi kata, antahjur asu. Kamu menjauhi perkara yang buruk. Yang dilarang. Saya tanya-tanya sampai hujung. Nabi kata, amalan huma afdalu al-amal. Illa man amila bimislihima. Nabi kata, ada dua amalan yang paling afdal. Ini Nabi sebut sendiri. Paling afdal, Nabi kata. Jelahlah. Yang tidak ada orang yang ada pahala seumpamanya melainkan jika dia melakukan kedua-duanya. Wa mahuma ya Rasulullah. Apa itu? Nabi kata hajjatun mabruratun wa umrah. Nabi kata haji yang mabrur, yakni haji yang diterima oleh Allah Subhanahu taala dan umrah. Jadi ada jugalah ulama kata. Sementara haji dan umrah adalah satu ibadah yang perlu effort yang lebih daripada kedua-duanya. Nak banding dengan sembahyang, nak banding dengan puasa, rasa haji effort lebih. Effort tubuh badan, effort kuat mata. Haji tak boleh buat di sementara di titik-titik lain lagi tak boleh. Haji mesti dibuka. Sama juga dengan umrah. Tapi sembahyang boleh di mana-mana. Ya tak? Sama juga ada dua rakaat, ada empat rakaat haji umrah. Tak ada, dia complete. Mesti ditunaikan kesemuanya baru sah kedua-duanya. Tak ada nak orang kata macam semayang ada dua, ada empat, ada enam rakaat. Duit pun perlu banyak. Jadi effort dia lebih besar. Sebab itu dalam sebagai hadis, kedua-dua itu disebut sebagai jihad. Jihad. Bila Aisyah tanya Nabi, orang perempuan nak pergi jihad macam mana? Perempuan tak boleh masuk medan peperangan. Seumpama lelaki. Nabi kata, jihadukunna al-hajju wal-umrah. Nabi kata, jihad kamu ialah haji dan umrah. Jadi adalah yang kata macam tu. Ujung tu Nabi kata wala yuhafiz ala wudu illa mu'min. Lepas Nabi beritahu semayang adalah yang paling afdal, Nabi kata tidaklah seseorang itu menjaga wudu melainkan dia adalah seorang yang beriman. Jadi kita disuruh berwudu anytime, anywhere. Sebab itu bila Abi Rabah, bila dia ditanya oleh Nabi, kenapa aku dengar tapak kaki kau dalam syurga? Dia kata, aku tidak berhadas melainkan aku berwudu. Dan aku tidak azan melainkan aku semai dua rakaat. Itu hadis Abi Daud. Pasal ada dua, tiga riwayat lah. Dasar Bukhari Muslim, dia jawab lain. Dia kata, aku lepas wudu je aku semayang.
Inni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw nahar illa salaitu bizalika tuhur. Aku tak berwudu siang atau malam melainkan lepas tu aku akan sembahyang dua rakaat. Ha, sunat sembahyang sunat wudulah ataupun apa-apa sembahyang after wudu. Tapi dalam hadis Abi Dawud jawapannya berbeza. Ha, dia kata apa, aku tidak berhadas melainkan aku berwudu pada waktu itu. Ma ahdastu illa tawaddatu 'indaha wala azantu illa salaitu ra'atain. Aku tidak berhadas melainkan aku berwudu dan aku tidak azan melainkan aku sembahyang dua rakaat. Ha, mana qabliyah lah. Jadi apa maksudnya dia berwudu setiap masa, anytime anywhere. Ha, kita memang suruh digalakkan berwudu lah setiap masa. Ha, cuma secara khusus atau in specific ada 6 atau 7 yang kita digalakkan dan saya kira saya telah kongsikan dengan tuan-tuan last kuliah hari itulah. Ha, digalakkan berwudu ketika semayang, umpama kata Buraida, ha, kerana Nabi tawadda' di kulli salat, Nabi ini berwudu setiap kali salat. Ha, dan kata itulah amalan Nabi before Fathi Makkah. Nabi tak akan semayang, melainkan Nabi akan berwudu terlebih dahulu. Jadi Nabi each prayer dia akan wudu. Tapi bila pergi ke, bila Nabi membuka Mekah, Fathul Mekah, hujung usianya Nabi tak berwuduk setiap kali semayang sebagai keringanan lah kepada umatnya. Di mana kata Ibnu Umar Nabi semayang satu semayang dengan Nabi lima kali Nabi semayang lima waktu dengan satu wuduk. Salat Nabi khamsa salawat bi wudu'in wahid. Ha, Nabi semayang bila pembukaan Mekah, Nabi semayang satu wuduk dengan Nabi semayang lima waktu dengan satu wuduk. Ada orang cakap kan tuan, Abu Hanifah semayang 40 tahun dengan satu wuduk. Apa kita pun tak tahulah. 40 tahun tu kalau kata 4 hari boleh, boleh kira juga. Abu Hanifah tak makan ke? Dia tak banyak kencing ke? Oh, tahu saya orang tak surga ke? Kalau manusia confirm dia akan berak kencing. Ha, kalau setakat sehari itu okey lah macam Nabi kan. Ha, Ibnu Umar kata Nabi satu hari dia tak wuduk, dia tak batal wuduknya. Dia semayang dengan wuduk yang berkenaan. Lima waktu dia semayang satu wuduk. Ha, dan bila dia ditanya oleh beliau, Nabi kata amdan. Nabi kata aku buat ni saja. Nak tunjuk kat kamu bahawa wuduk ni dia tidak dihakkan oleh semayang. Kamu boleh semayang dengan satu wuduk berapa semayang sekalipun. Belum tu dah Nabi semayang setiap kali. Nabi wuduk setiap kali semayang. Tapi bila di hujung usianya, dia memberi keringanan kepada umatnya. Mana boleh guna wuduk ni untuk berapa kali nak semayang sekalipun. Ha, tapi Nabi sekali je, sehari je, satu wuduk. Ha, tak ada lah kata sampai dua hari, tiga hari, sepuluh hari. Oh, apatah lagi menjangkau tahun, tak mungkin lah. Oh, 40 tahun. Ah ha, baik. Jadi ada beberapa tempat tu lah. Setiap kali semayang kita digalakkan berwuduk. Bila lagi? Bila kita nak tidur, kita digalakkan berwuduk. Dan kita memang disuruh berwuduk setiap kali kita nak tidur, especially di tengah malam lah. Lagi? Kita digalakkan berwuduk semasa kita berjunub bila kita nak makan ataupun kita nak minum lah. Ya Rasulullah ayyaku ahaduna wa huwa junubun. Nabi kata na'am idza tawadda' wudu'ahu lis-salat. Nabi ditanya oleh Umar Al-Khattab, wahai Nabi, boleh tak kami tidur kalau kami berjunub? Nabi kata boleh. As long as kamu berwuduk terlebih dahulu sebelum solat. Dan dalam hadis Aisyah, dalam hadis Abu Sa'id, kana an-nabi idza kana junuban fa arada an ya'kul aw yanam tawadda wudu'ahu lis-salah. Nabi bila dia berjunub, dia nak makan, dia nak minum, dia akan berwuduk seumpama wuduknya sembahyang. Mana malam tu kadang-kadang kita mandi wajib. That is the best lah. Walaupun Nabi tak ada lah kata every night dia mandi wajib. Tapi kalau dapat mandi bagus. Tapi kalau tak mandi wuduk memadai. Tapi kalau tak wuduk sekalipun membasuh kemaluan. Dan ada juga hadis yang disebut oleh Aisyah, kadang-kadang kana nabi yanamu min ghairi ayyamu sama'an. Kadang-kadang Nabi tak buat lah tu. Mandi wajib tidak, wuduk tidak,
basuh kemaluan tidur, Nabi terus tidur. Min ghairi ayyamus samaan. Nah, Nabi bila bersama isterinya, dia tidur tanpa menyentuh sebarang air. Mana dia tak buat apa-apa lah. Terulanglah kan. Tapi dia punya hierarki macam tu. The best, mandi wajib. Tak boleh wuduk. Tak boleh basuh kemaluan sahaja. Tak boleh juga tidur lah. Tapi subuh esok bangun lah. Semayanglah subuh. Tak ada lah kata kalau tak mandi wajib sampai tengah hari tak bangun tidur. Tak ada macam tu. Tapi nak cerita. Itu satu keringanan lah kepada kita. Dan ada lagi beberapa tempat yang lain yang telah saya kongsikan kepada tuan-tuan. Tempat kita digalakkan berwudu. Bila kita nak baca Quran ataupun zikrullah, di atas hadis Muhajir bin Kufus juga kita digalakkan berwudu. Dan dikiaskan di atas perkara itu hal-hal yang lain seperti belajar. Bila kita nak belajar, sebagai ulama Syafi'i kata digalakkan berwudu, dikiaskan di atas hadis yang sama. Nak wudu, nak belajar, suruh wudu, tak ada hadis. Tapi nak zikir kepada Allah, suruh wudu, ada hadis. Ataupun orang kata apa, nak baca Quran, nak zikrullah, kita berwudu, itu ada hadis dan nasnya. Selain pada itu, yang seumpama kita kiaskan lah. Dia bukan kita lah, para ulama mengkiaskan. Nak belajar, nak menulis, nak membaca, dia kata digalakkan kita berwudu lah. Baik, yang kedua ialah solat sunat duha. Before kita keluar, amat-amat digalakkan, dan saya dah kongsikan beberapa hadis daripada tuan-tuan. Dan dia termasuk semayang-semayang pada waktu pagi yang amat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila Abu Hurairah dipesan oleh Nabi, dia kata aku akan buat selagi mana aku hidup. Ausani khalili bi salasin la ada'uhunna hatta amut. Aku akan buat sampai aku mati. Sampai aku mati. Abu Darda pula kata, la atrukuhunna ma'ishtu. Aku tak akan meninggalkannya selagi mana aku hidup. Itulah. Tiga perkara. Salah satunya ialah sembahyang duha. Dan ada beberapa hadis yang lain tentang duha. Secara sepakat para ulama, duha amat-amat digalakkan. Hadis Abu Zar, hadis Buraidah. Nabi kata, bila kita sembahyang duha, sudah merangkumi perkara-perkara sebenarnya. Nabi kata kita kena amar ma'ruf nahi munkar. Nabi kata kita kena tasbih, kita kena takbir, kita kena tahmid sebanyak-banyak kepada Allah, kerana itu semua adalah sedekah kita bagi tubuh badan kita. Allah Ta'ala bagi tubuh badan kita ni free tau. Jadi apa kita kata, apa yang kita beri kepada Allah balik di atas tubuh badan kita, benda-benda tu lah. Tapi Nabi kata kalau kamu tidak mampu, semailah dua rakaat duha, nescaya ia akan memadai hal-hal yang berkenaan. Nabi kata kita ni ada 360 sendi. Fil insan situna wa salasumia mahsal likulli mahsal sadaqah. Nabi kata kita ni ada 360 sendi. Siapa ada belajar sains atau belajar, betul? Saya pun tak tahu. Tapi Nabi kata macam tu lah. Ada 360 mafsal. Mana sendi-sendi kita lah. Ataupun tempat kita punya urat saraf tu lah. Mana bahagian badan kita. Dan Nabi kata setiap daripada itu mesti ada serkoh kepada Allah. Mana kita serkoh kepada Allah, bukan duit ni. Ni bukan serkoh duit. Ni serkoh amalan dia panggil. Kepada Allah di atas nikmat tubuh badan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Termasuk Nabi kata amar ma'ruf pun dan nahi munkar pun sama. Bila kamu menyuruh yang baik, kamu melarang yang munkar, bukan untuk kemaslahatan orang yang kamu larang saja, tak, untuk diri kamu sendiri, kerana ia adalah sedekah bagi pihak tubuh badan kamu yang Allah Ta'ala berikan. Dah kita tengok benda tak baik kan, mata kita dah tengok, apa tak reti ya? Tak boleh tu. Ataupun mulut kita buat tak reti ya, tak tegur pun, tak boleh. Pasal kesemua itu adalah pemberian Allah Ta'ala, dan kita kena bertanggungjawab. Bukan kita guna benda yang baik saja, kita tengok orang pun kita kena ni juga kan? Tapi Nabi kata jika kamu tidak mampu, sebab tu sahabat kata fama yutiku zalika ya Rasulullah. Nah, ada Muslim daripada Buraidah, siapa boleh buat sepanjang hari nak tasbih, sepanjang hari nak takbir, sepanjang hari nak amar ma'ruf nahi munkar, fama yutiku zalika ya Rasulullah. Siapa yang boleh buat? Rasa macam tak mampu kami ni. Kalau sahabat Nabi tak mampu, kita lebih lagi dah tak mampu. Tidak? Nabi kata semayalah dua rakaat duha.
Salu rakaatai ad-duha fa innahu ajzakum min zalik. Nabi kata memadai dengan sembahyang duha dua rakaat nescaya ia memadai sebagai ganti kepada hal-hal yang berkenaan. Jadi sembahyang duha tu amat-amat digalak. Dan ada kelebihan duha dari sudut itulah kalau kita lihat. Hari ini tuan-tuan duha dikaitkan dengan rezeki secara khusus. Allah Ta'ala alam. Saya pun tak tahu. Selama saya belajar bab sembahyang duha ni, saya belum jumpa lah yang kata duha ni related dengan rezeki in specific. Saya tak jumpa lagi. Fadilat tu tidak ada lah dalam syarak sebenarnya. Dalam mana-mana buku fiqh, dalam mana-mana buku hadis, kata sembahyang duha boleh meluaskan rezeki. In specific, saya rasa tidak ada. Tak pernah jumpa lah bab fadilat duha ni. Dia lebih kepada kepercayaan kita pasal kita sendiri duduk cakap macam tu sembahyang duha luar rezeki, sembahyang duha duduk kait dengan rezeki in specific, jangan tidak ada sembahyang duha seumpama sembahyang yang sama saja masuk nak lain kan, macam tu lah dia pengibadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan related kepada rezeki in specific. Melainkan jika ada nas kita boleh kata sedemikian. Sementara fadilat-fadilat ni tuan-tuan, seumpama kata al-Imam Abu Syamah, la tasbutu fadilatu syar'i illa bidali asy-syar'i. Tidak boleh kita kata satu fadilat di atas amalan-amalan syarak melainkan dengan nah-nah syarak. Kalau kita buat satu amalan sekalipun, tiba-tiba kita dapat satu kelebihan dunia, contohlah, kita tak boleh nak kata amalan berkenaan dengan sebab amalan kita. Benda kita dapat tu dengan sebab amalan kita. Kita siapa? Kita bukan Nabi. Nabi saja yang boleh beritahu. Ibadah ni fadilat sekian. Ibadah ni fadilat sekian. Itulah maksud beliau. La tasbutu fadilatu syar'i illa bidalili syar'i. Dan benda sama di tasrih atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Arabi dalam buku tafsirnya, Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, semua menjelaskan perkara yang sama. Dalam Al-Muhalla. Because ia part of syariat. Oh, kalau semua boleh raka fadilat. Ulama' pun tak pernah reka fadilat ni. Melainkan daripada aliran sufi. Itu ada. Mungkin di atas tajrubah atau experience. Tapi dia tak kata lah benda ni betul-betul sebab benda tu. Tak ada lah. Semayang macam biasa. Seumpama kita semayang sunat yang lain dan kita tahu dia ada satu sunnah Nabi SAW dan dia diperintahkan, dia digalakkan. Macam tu lah. Mana kita buat. Cuma kita tak nafilah waktu pagi ni waktu yang bagus. Kerana ambil daripada waktu 1/3 malam yang akhir sampai melarat kepada waktu duha, hatta sampai tengah hari pun waktu yang bagus, bukan hanya untuk amalan-amalan ibadat akhirat tapi juga untuk hak awal keduniaan. Hatta Nabi SAW pasal kalau waktu sebelum subuh ni memang ada banyak ayat Quran lah. Adapun selepas subuh adalah hadis Nabi tu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dalam hadis Abdullah bin Sakhar dan Sunan Abi Daud, Allah, ya Allah berkatilah pagi umatku, kata Nabi SAW. Duha tu masuk pagi lah. Jadi satu waktu yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Bukur mana pagi Nabi doa. Dan kata beliau, bila aku, Nabi SAW tidak mengutuskan suatu askar, melainkan Nabi akan utus di pagi hari. Wa ma ba'atha sariyatan aw jaysan illa ba'athahum fi awalin nahar, kata Abdullah bin Sakhar. Nabi tak akan hantar tentera melainkan dia akan hantar pada waktu pagi. Pasal waktu tu waktu yang Nabi doa keberkatan dan dia berkatilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia kata aku sendiri pun aku tak akan berniaga melainkan aku akan bermula pada waktu pagi. Fakasura mali, maka banyaklah hartaku, kata beliau. Dari sudut tu bolehlah, tapi not in specific dikaitkan dengan rezeki. Jika ada hadisnya, alhamdulillah. Tapi jika tidak ada, kita tak boleh nak memandang-mandang. Waktu bagi, waktu bagus. Mudah-mudahan kita diluahkan rezeki oleh Allah SWT. Cuma rezeki ni pun luahlah. Nak kaitkan dengan duit atau harta semata-mata lagi, tak boleh. Kan? Ada orang saya kenal tuan-tuan, main tuan tak pernah tinggal. Saya pun tak main hari-hari tuan ni. Tapi dia juga mengalami kesempitan rezeki dan wang. Pasal tak ada apa-apa. Jadi perbetulkan.
kita punya tu. Itu semayang insyaAllah ta'ala. Jadi dia kata semayang lah. Sebab kita nak keluar pagi tu semayang. Bagi orang yang keluar awal pagi. Maybe dia keluar before subuh. Subuh semayang lah di mana-mana. Yang terbaik ialah semayang di masjid dan surau. Cara bersama. Ada orang tuan-tuan kerja pukul 9. Jauh-jauh kan. Dia before subuh dia dah keluar. Saya dulu tempat saya tuan-tuan. Askar. Kerja kat mana tu? Camp. Polisian. Agak-agak pukul pagi dia keluar. Pukul 5 pagi dah keluar. Start motor. Yalah. Main subuh kat sana kot. Yang jauh-jauh kan. Jadi tapi subuh semayang. Ada orang keluar selepas subuh. Mungkin dia tak boleh semayang tu hak. Mainlah di tempat kerjanya. Awak. Sementara kalau kita yang kerja sendiri. Ataupun kita memang dah tak kerja lah. Pencet. Ya. Jadi masa untuk kita semayang especially duha amat banyak sekali. Dan semayanglah di mana sahaja. Pada bila-bila masa. Kalau semayang fardu pun Nabi kata. Waju'ila li ardu masjidan wa tahura ayyuma ahad min ummati atraqahu shalah falyusalli. Nabi kata aku diberikan 5 kelebihan. Tak ada pada nabi-nabi yang lain. Tak ada. Aku seorang yang dapat hal ni. Nabi kata. Hadis Muslim daripada Jabir. Salah satu Nabi kata bumi ni dijadikan untukku suci menyucikan. Sesiapa di kalangan umatku datang waktu semayang. Semayanglah walau di mana sahaja Nabi kata. Boleh. Walaupun adalah satu dua tempat yang dilarang tu. Mana dilarang kita semayang? Nombor satu, kubur lah. Yang duduk di semayang kat kubur lah. Semayang jenazah tak apa. Itu pun dalam mazhab Hanafi dia kata tak boleh semayang jenazah di kubur ni. Tapi majoriti kata boleh lah pasal ada nas. Ada Muslim tu, ada nak nampak Nabi semayang di. Tapi semayang jenazah lah. Yang kedua semayang, yang kedua di tandas. Nampak? Al-ardu kulluha masajid illal makbarah wal hammam. Ada Jabir, ada Abi Dawud. Nabi kata semua bumi adalah masjid. Melainkan dua tempat tu. Itulah kubur dan juga tandas. Kubur. Sebab itu ahli-ahli hadis menyatakan bahawa kubur. Nabi kata bukan tempat semayang, maknanya dia bukan tempat ibadah. Termasuk bukan hanya semayang lah, baca Quran, zikir atau seumpama. Baik. Jadi dua itulah Nabi kata. Jadi macam mana nak compare dua-dua ni? Sebagai ulama, jadi ulama menggabungkan. Dia kata yang kata dua ni ya tidak haram tapi makruh melainkan jika kita menjadikan ia sebagai maksud yang ni tujuan. Asal nak semayang je pergi kubur. Asal nak semayang je pergi kubur. Asal kubur je semayang. Itu haram. Tapi kalau dia sembahyang di tempat itu tanpa qasad, maknanya dia bukan nak sangat semayang kat kubur tu pun, tapi ada waktu-waktunya mungkin perlu dia semayang di situ, maka makruh kata mereka menggabung. Ada hadis Nabi kata semua bumi adalah suci. Ada hadis Nabi kata bumi ni suci melainkan dua tempat. Jadi dia gabungkan kedua-dua. Nampak? Sebab kata yang bumi itu suci keseluruhannya itu am. Kemudian dikhususkan, di exceptionalkan dua tempat itu. Jadi itu hal biasa dalam syarak. Ada hadis yang am, ada hadis yang khas. Hak kata semua suci itu am. Hak ni dikhususkan. Nampak? Macam yang Nabi larang, Nabi suruh kita semayang setiap masa dah. Dia. Dan setiap ketika. Nabi suruh kita semayang anytime, anywhere. Tapi ada hadis Nabi larang beberapa waktu untuk kita semayang. Especially yang lima tu. Ya? Jadi. Jadi ya. Baca Quran tu mana kata dia pasal Nabi kata tak boleh sembahyang melainkan apa saya kata? Nabi kata semua bumi adalah suci melainkan dua kan. Satu Nabi kata kuburan. Satu lagi Nabi kata tandas. Jadi bila sembahyang dia merangkumi semua ibadah lah. Pasal dalam sembahyang ada baca Quran. Pasal dalam sembahyang ada zikir. Nampak. Jadi bukan hanya sembahyang tapi apa-apa yang berkaitan dengan ibadah. Tidak ada ibadah di kuburan. Itu di sisi ahli hadis.
Tapi para fuqaha memberi kelonggaran baca Quran. Pasal ada hadisnya tapi dia tidak sahih. Dia bagi kelonggaran lah. Sebab itu dari sudut keharusannya itu dia ada dua lah. Satu ahli hadis. Saya sebut ahli hadis tadi. Fuqaha saya tak sebut. Fuqaha memberi kebenaran. Terutama dalam mazhab Syafi'i. Adapun majoriti dia kata makruh. Hanafi baik, Hambali baik, Syafi'i baik. Pasal apa makruh? Kata mula al-qari' bi annahu lam tarik bihi sunnah. Kerana tidak ada sunnah. Hadis sahih memang tak ada lah. Bertukaran di kubur ni. Zikir tak ada langsung. Zikir ada masa bawa jenazah. Ada hadis. Tapi di kubur tidak. Tidak ada. Tapi baca Quran ada lah. Baca Yasin di kubur ada. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um. Quran di kubur dia tak sentuh langsung. Tapi ujung dia kata, wa yajuzu ayuqra'ul Quran fil qabri fa in khatamahu kana hasanan. Ujung satu ayat je. Dia kata harus membaca Quran di kuburan. Jika dia dapat khatam lebih baik. Nah, itulah yang dia guna pakai sebagai sandaran oleh ulama-ulama Syafi'i. Apa? Boleh. Yalah. Sebab dia kita boleh kata masuklah khilaf jugalah. As long as kita tak jadikan dia ni maksud, maksud asal nak baca Quran je pergi kubur. Asal nak pergi kubur je baca Quran, itu tak boleh secara sepakat. Tapi kalau kita pergi kita nak baca Quran untuk orang yang dalam kubur tu lah, sama ada in specific boleh dari mak kita, boleh dari bapak kita, ataupun kita nak baca kepada semua ahli kubur yang ada, maka tidak menjadi masalah kerana ada ulama yang mengharuskan di atas beberapa dasar ada tu dah eh. Tapi adalah dia kias sana kias sini dalam buku-buku fiqh lah. Mazhab Syafi'i tak dinafikan, standard dia memang boleh, sehingga dia juga mengharuskan baca Yasin hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan dalam beberapa hadis lah, Al-Bayhaqi dan seumpamanya. Nampak? Tapi majoriti kata makruh dan sebagainya mengharamkan. Pasal apa? Pasal pertama tidak ada hadis yang sahih. Yang kedua, kalau harus kita membaca Quran untuk semati sekalipun, anytime, anywhere. Boleh. Hatta para fuqaha kata, harus kita baca Quran, hadiah kepada semati. Tak tertentu di kuburan. Di mana-mana sahaja. Boleh baca. Tak jadi kalau kita baca kat kubur, dia dapat. Main kat lain, tak dapat. Cuma bila kita di situ dia lebih dekat, itu sajalah. Nampak? Nabi menyamakan kubur dengan hammam, tandas. Bukan tempat ibadah. Nampak? Baik. Mana tadi? Jadi sembahyang doa itulah, jadi kita sembahyanglah insya-Allah taala. Nabi kata bumi kelebihan aku, Nabi kata bumi dijadikan suci. Mana-mana di kalangan umat aku yang datang waktu sembahyang. Fardulah maksudnya. Maka sembahyanglah walau di mana dia berada. Kalau sembahyang fardu Nabi kata macam tu, maka sunat lebih-lebih lagi. Sebab itu dulu tuan-tuan, masa saya kerja di Genting Highland kan. Saya kadang-kadang kagumlah dengan orang Arab. Kadang-kadang dalam restoran pun mereka sembahyang. Mereka sembahyang. Allah Ta'ala alam, pasal mereka bermusafir. Mungkin dia sembahyang dua rakaat tu, kosa, jamak atau seumpamanya, tak ada lah makan masa lama. Tapi dia akan sembahyang dalam restoran. Yang kita tak lihat benda tu berlaku di kalangan masyarakat kita. Jadi kalau dia sembahyang anytime, anywhere, dia telah beramal dengan hadis Nabi SAW. Kalau tempat tu ada tempat solat berjemaah, dengar azan masjid kan, pergi situ lebih baik. Tapi kalau bagi orang yang bermusafir, dia keluar tiba-tiba masuk waktu semayang dan tidak menjadi masalah dari sudut keselamatan untuk dia semayang, maka dia semayanglah terus bila masuk waktunya. Pasal bumi ni semua suci. Bumi ni semua suci. Hatta kalau najis sekali pun boleh disucikan dengan tanah. Kalau najis babi dan anjing tuan-tuan, boleh disucikan dengan tanah. Tapi kena campur air lah. Apatah lagi dengan najis-najis yang lain.
Atau kalau tanah tu boleh menyucikan sekalipun, maka boleh disuci. Pasal tanah ni dia suci. Allah Ta'ala bagi hanya pada Nabi kita. Kan? Ha. Betul tak? Ha. Hanya babi boleh suci dengan air kan? Boleh. Tapi kena campur tanah. Pasal tanah telah di special kan kepada kita untuk jadi, untuk pasal dia suci menyucikan. Itulah maksudnya. Ha. Dah lah suci kita boleh sembahyang anytime anywhere. Dia pula menyucikan daripada najis. Ha, ada sahabat tuan-tuan dalam hadis Abi Daud daripada Abi Sa'id. Bila kita belajar babun najasa, bab najis ni, ada sahabat dia masuk masjid pakai kasut. Memang masjid Nabi masuk pakai kasut. Dan Nabi pun semayang dengan kasut. Dan begitulah pada sahabatnya. Pasal masjid Nabi bukan macam masjid kita. Ada marma, ada kapet. Ha, jangan buat perangai pula masuk surau ni pakai kasut. Ha, sebab itu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailil Awtar bila dia sebut hadis-hadis pasal Nabi sembahyang pakai kasut, dia kata hadihi sunnatun mahjurah, ini telah menjadi sunnah yang ditinggalkan. Bukan dia kata, suruh orang masuk pakai kasut tu tidak. Maksudnya bila kita sembahyang di luar lah daripada tempat-tempat yang kita boleh tak pakai kasut, kita tak pakai juga. Jadi dia kata itu satu sunnah yang ditinggal. Seronok semayang pakai kasut tuan. Saya pergi camping, saya semayang pakai kasut. Oh, rasa lain lah. Tak juga pakai kasut. Tapi kasut tu tak boleh ada najis lah. Pasal sahabat Nabi, bila dia masuk masjid Nabi, dia pakai kasut, ada najis. Hingga Nabi kata, "Idza jaa ahadukumul masjid falyaqlab na'alayhi wal yawzu ma fiha min azaa fa in kana fi azaa falyamsah bit turab fa innahu lahu tahur." Ha, Nabi kata siapa yang masuk masjid, tengok tapak kaki tu, kasut tu ada najis ke tidak. Ha, kalau ada najis, Nabi kata sucikan dengan tanah. Karena ia menyucikan. Ha, apa maksudnya? Kalau sikit-sikit tu tenyihlah dengan tanah tu, kalau banyak basuh dengan air. Betapa tanah menjadi ejen penyuci. Hatta Nabi SAW sendiri tuan-tuan pernah semayang dengan kasut ada najis. Pasal sunnah lah semayang pakai kasut kan? Tapi dalam haji baginda pasal bukan macam sekarang. Nabi semayang, tengah-tengah semayang Nabi buka kasutnya, Nabi pegang, Nabi letak tepi. Nabi semayang, tengah-tengah semayang Nabi buka kasutnya, Nabi ambil, Nabi letak tepi. Tengah semayang. Jadi bila sahabat tengok Nabi buka, mereka pun buka juga. Tak tepi. Habislah semayang. Bila habis semayang, Nabi tanya, pasal apa korang buka kasut lah? Pasal Nabi buka, mereka pun buka lah. Depa pun cakap, kami buka pasal kami lihat, kamu buka. Kami pun buka lah. Nabi pun kata, tadi Jibril mai, dia beritahu aku, dekat kasut aku ada najis. Jadi aku buka lah. Nabi baina salan Nabi bi ashabihi, idh qala ana alaih, falamma ra'al qawm, alqawm ni'alahu, falamma sallu, qala Nabi mahamalakum ala masanatu, alham, ilqa'ikum ni'alakum, ra'ina ka alqaitan alaih. Fa alqaina na ni alana fa qala nabi inna jibril atani fa akhbarani bi anna fihi ma fasara. Sebenarnya aku bukan saja-saja nak buka kasut, Nabi kata Jibril bagi tahu aku dekat kaki aku ada najis, jadi aku buka lah kasut itu. Dan Nabi menurunkan solatnya. Sebab itu tuan-tuan, di sisi mazhab Maliki ini satu pendedahanlah. Dia kata najis ni bukan syarat sah, syarat wajib. Pasal apa dia kata macam tu? Berdalilkan kepada hadis ini. Nabi walaupun ada najis pada badannya, dia meneruskan solatnya. Kalaulah najis itu syarat sah sembahyang, nescaya dia perlu memulakan daripada awal. Kita mazhab Syafi'i tuan-tuan, tuan-tuan sembahyang ada najis kat badan, tuan-tuan kena pergi basuh, start sembahyang balik. Pasal kita anggap ia sebagai syarat sah sembahyang. Tapi majoriti kata syarat wajib. Apa maksud syarat wajib? Jadi syarat wajib, syarat sah ni lebih kurang je. Ulama' sepakat, kita mesti membersihkan diri, pakaian, tempat daripada najis. For sure, mesti.
Tapi mereka tak sepakat. Syarat wajib ke? Syarat sah ke? Dah banyak lagi dalam hal-hal yang lain. Ulama sepakat, semayang mesti niat. Tapi niat ni rukun ke? Syarat sah ke? Bagi ulama kata, niat ni bukan rukun, dia syarat sah. Wajib tetap kena ada. Macam itulah juga. Jadi kata, naji bukan syarat sah, dia syarat wajib. Kan? Mana kata kalau kita semayang, tiba-tiba ada najis dan kita berlepas diri daripada najis itu, kita boleh meneruskan solat kita dan tidak perlu memulakannya daripada awal. Bahkan kalau lepas semayang kita baru tahu ada najis, kita tak perlu semayang sekali lagi. Nampak? Pasal dia kata syarat wajib. Tapi orang kata syarat sah, dia daripada awal angkat takbir sampai salam mesti clear. Kalau tak clear, mesti semayang balik. Itulah maksudnya. Baik, jadi kita semailah duha insya-Allah taala. Dah waktu duha ni pun lapar. Tak ada syarat lepas semayang subuh ataupun lepas kita kuliah nak terus semayang duha. Tak ada syarat sama sekali. Bahkan di sisi majoriti, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, semayang duha yang terbaik ialah semayang di pertengahan waktu ataupun apa yang disebut sebagai rubu'un nahar, 1/4 siang. Mana 1/4 siang? Tengah hari ya. Pukul 10 karam, pukul 11 karam, itulah yang paling afdal, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Pasal ada beberapa hadis yang Nabi kata semayang lewat ni bagus. Ada juga semayang awal bagus, tapi Nabi ikatkan dengan zikir. Ada juga Nabi kata siapa-siapa yang berzikir bila naik matahari dia semayang 2 rakaat. Sebagai ulama kata duha, sebagai ulama kata isyrak, dia dapat pahala haji dan umrah. Ada juga macam tu. Tapi kalau semata-mata duha, tengah hari itu lebih baik. Dan itu yang distandardkan termasuk dalam mazhab Syafi'i. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, Nabi SAW pernah ajar pada ahli Quba dalam hadis Bukhari daripada Zaid bin Arqam. Quba rajin semayang duha. Dan Nabi berpesan kepada mereka, salatul awabin hayna ramadil fisar. Semayang duha dilakukan di pertengahan waktu, mana yang agak lewat, adalah semayang-semayang orang yang awabin, mana orang yang kembali kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu itu ialah waktu yang panas, kata Nabi. Kalau kita semayang duha awal, dia tak panas. Jadi tak dapat awabin. Awab ni mana orang yang dekat dengan Allah. Dia tak dapat itulah. Tapi kalau kita semayang lewat, bukan kata tengah hari pukul 12 tu. Kan? Rubu'un nahar. Mana 1/4 siang. Siang tu bagi 4 lah. Di hujung yang pertama tadi, mana dalam pukul 10, pukul 11 bila matahari dah meninggi. Tapi kalau kita semayang tengah hari pun tidak ada masalah, kerana waktunya sampai zuhur. Tuan-tuan. 10 ke 15 minit before zuhur, kita tak bolehlah semayang duha. Boleh? Boleh berhenti tu. Kemudian yang ketiga, sama juga dikata, bila kita ada tertinggal apa-apa yang kita amalkan, maka kita amalkanlah amalan, kembali amalan itu, dan jangan kita tinggal sama sekali. Terutama amalan di tengah malam. Mungkin ada amalan kita rutinkan seperti semayang. Kita boleh qada, tidak ada masalah sama sekali. Kita dah jadi rutin tuan-tuan, before subuh kita semayang 4 rakaat. Mungkinlah kita bangun awal sikit kan. Tiba-tiba kita tertinggal lah, maka qada lah kata ulama di awal siang. Pasal Nabi tuan-tuan tak meninggalkan qiyamul layl secara amnya, tapi ada beberapa kes Nabi meninggalkannya kerana sakit ataupun sibuk. Tapi Nabi akan ganti pada pagi hari. Nabi ganti pada pagi hari. Begitu juga dengan baca Quran. Kerana Nabi sebutlah hadis Bukhari daripada Umar Al-Khattab, kita ada tinggal hizib, yakni amalan rutin seperti semayang ataupun baca Quran ataupun zikrullah, apa-apa kita rutinkan, kita qada di pagi hari, maka kita mendapat pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta witir pun tuan-tuan, witir. Tuan-tuan jaga, Allah, Allahu Akbar, dah azan. Nak witir apa lagi? Dah waktu lah. Boleh semayang. Boleh kalau ada kelapangan.
Tuan-tuan boleh ambil wuduk, tuan-tuan semayang witir dulu walaupun telah masuk waktu. Ha. Nampak? Eh, kena niat qada Ustaz. Tak payah niat qada. Pasal kita baru bangun. Ha. Hak niat qada ni kalau kita memang tak semayang. Nampak? Ha? Memang tak semayang witir lah. Tinggal saja-saja. Lepas tu mari. Biasa kita semayang. Tapi malam tu malah aku semayang. Tiba-tiba mari fikir esok ni. Aku nak qada. Ha, boleh qada. Pasal majoriti ulama mengharuskan qada witir. Ha, walaupun dengan sengaja. Especially bagi orang yang merutinkannya. Ha, kalau dia tidak merutinkan sekalipun, ada segelintir lah yang membenarkan qada di atas kemutlakannya. Kerana adalah beberapa hadis Nabi, Nabi qada sembahyang rawatib. Jadi kata witir pun boleh qada lah. Ha, tapi yang paling bagus, yang diputuskan oleh para ulama ialah bagi orang yang merutinkan. Tiba-tiba dia tinggal. Tinggal dengan sengaja. Maka dia boleh mengqadakan. Ha? Ha, tapi kalau dia tertinggal, ha, tertinggal ni maksudnya bangun-bangun azan. Maka kalau ada kelapangan untuk dia semayang, before dia semayang subuh, maka tidak ada masalah. Boleh dia qada, boleh dia semayang. Tapi bukan qada dia tu semayang. Betul. Ha. Pasal ada hadis Nabi sebut, hadis Abi Daud daripada Abu Sa'id. Siapa-siapa yang tak semayang witir, tiba-tiba dah masuk azan. Nabi kata, sembahyanglah. Ha. Nampak? Kalau kita tunda, tak bolehlah. Kita bangun-bangun, tadi azan 6, sesubuh 6.20. Kita bangun 6.5 minit. Ada waktu lagi nak semayang witir tu, kita tak semayang. Kan? Ha. Waktu kena qada lah. Tapi waktu ni dia bukan qada. Dipanggil masih semayang dalam waktu ni. Kerana kita tertidur. Ha. Ha. Manama anil witri. Ha. Nabi kata, au nasiyahu falyusalli idza asbah. Siapa-siapa yang jaga, dia tak semayang witir. Maka semayanglah bila, bila mana dia jaga. Ha. Maka boleh qada witir. Terutama orang yang merutinkan witir macam kita. Kita kan duk witir hari-hari kan. Ha. Kalau kita tertinggal, maka semayang. Kalau tak ada nak semayang before subuh, ha, tapi jangan semayang sunat qabliyah duha subuh ni subuh dulu baru nak semayang witir, tak boleh. Ha. Dah azan subuh, kita pun mari masjid. Semayang sunat qabliyah subuh. Lepas tu ada masa kan. Pasal nak hormat tu ada lapang. Hai, aku tak semayang witir tadi. Semayang witir kot. Ha, tak boleh. Ha, this is majority antara qabliyah subuh dengan semayang subuh tak boleh ada semayang. Habis tu nak isi apa? Isi lah. Baca Quran, doa, apa yang patut. Ha, tapi semayang tidak ada. Ha, kerana 4 rakaat, 2 sebelum subuh, 2 semayang subuh adalah semayang dikhususkan dalam syarak. Apa disebutlah hadis Nawawi bin Sam'an. Arba di awalin nahar. Ha, dan bila Nabi lihat orang semayang, selain daripada kedua-duanya, Nabi akan kata. Ha, Nabi akan tegur dia. Pasal? Ha, sebab itu di sisi majoriti lah. Ha, walaupun ada majoriti yang membenarkan. Ha. Kalau nak semayang, semayang before qabliyah subuh. Kalau tak sempat sebelum qabliyah subuh, ah ha, semayang lepas subuh lah. Ha, sebaik-baiknya setelah masuk waktu duha. Tapi kalau nak qada terus, straight away after subuh, maka tak ada masalah sama sekali. Ha? Ha, nampak? Ha. Tapi ia amat penting untuk kita mengqadakan mana-mana ibadah rutin yang kita buatlah. Ha, nampak? Ha, InsyaAllah. Ha? Dan next nanti kita masuk bab ke-9 itulah berangkat ke tempat kerja. Ada soalan? Nak tanya apa-apa? Ha. 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 Apa dia? Kita buat kerja. Ha. Ha. Aha. Ha. Aha. Ha, itu lain. Ha, itu dia tak sama macam najis tadi. Ha, sebenarnya berwuduk dia ada 7 syarat yang mengesahkannya. Salah satu ialah izalatu ma yamna usulihi mesti. Ha, wuduk ni tuan-tuan dia mesti rasa ke seluruh badan. Mesti rasa. Melainkan jika ada perkara yang menghalangnya dan kita tak boleh berlepas diri daripadanya. Itu tidak apa. Contoh tangan kita patahlah. Tampal. Ataupun kena simen. Itu lain. Ha. Kita ambil wuduk macam biasa. Tempat yang ditampal. Atau di simen. Atau seumpamanya. Kita sapu sahaja di atasnya.
Habis tu kena tayamum, Ustaz. Standard mazhab Syafi'i kena tayamum. Majoriti ahli hadis kata tak payah tayamum. Atau ada anak sahabat saya patah tangan. Tak semayang. Tanya bapak dia, bapak kata tak semayang, susah nak tayamum. Allah. Dia kata, tak payah tayamum, ambil wuduk, sapu di atas. Tahu pula standard tu. Syafi'i tak boleh kena tayamum. Habis tu anak semayang, tak semayang. Penting kan yang standard tu, semayang tak? Saya kata wuduk je. Tak payah tayamum pun. Wuduk. Tapi tempat yang kita simen tu, kita sapulah. Dengan air keseluruhan. And then, go for prayer. Semayang. Nampak? Tapi kalau gam tu, tak boleh. Pasal dia bukan benda yang mudarat atau seumpama. Sebab itu kita kena pastikan. Apa maksud syarat sah wuduk ada tujuh? Salah satu ialah menghilangkan apa yang menghalang air daripada sampai. Maksudnya kita kena make sure lah before kita wuduk tu tidak ada benda-benda yang menghalang. Tiba-tiba kita ambil wuduk. Lepas tu kita semayang. Lepas semayang, Allah, ada benda yang menghalang air. Maka wuduk kita tidak sah dan semayang kita tidak sah. Mesti buat keseluruhannya daripada awal. Dia tak sama macam kes najis tadi. Walaupun sedikit, as long as kita yakin air memang tak sampai. Pasal apa yang berkenaan tu? Pasal dalam hadis apa nama Khalid bin Ma'dan Nasunah Abi Dawud yang menjadikan syarat tadi lah. Dia ambil wudu, bukan dia, orang lain. Dia cerita aja. Dia ambil wudu, tiba-tiba ada orang ambil wudu, kaki dia basuh tak habis. Dia basuh tak habis. Habis tu apa Nabi suruh? Nabi suruh dia berwuduk dan solat balik. Dah ada riwayat antara Nasai Bukhari dan Muslim, Nabi menjerit daripada jauh. Wailu lil aqabi minan nar, Nabi kata. Nerakalah bagi tumit-tumit kaki, yang ni yang tidak diwudukkan dengan sempurna. Wuduk ni kalau kita tak sempurna, jadi makan api neraka situ. Sebab itu syariah ni kita tak boleh buat main-main. Kita buat tak kena gaya hingga menyebabkan ia tidak sah. Bila tak sah wuduk, tak sah lah semayang. Wuduk, semayang ni perintah Allah. Wailun lil aqabi minan nar, Nabi kata. Tapak kaki yang tak kena wuduk tu masuk neraka, Nabi kata. Bila tapak kaki masuk neraka, kita masuk neraka. Bukan kata Allah tak ambil kaki je masuk neraka. Badan duduk dalam syurga, tak ada je. Ra'an Nabi rajulan wa fi dhahri qadamihi lum'ata qadari dirham lam yusihul ma. Fa amarahu an yu'idal wudu was-salah. Kata Khalid bin Ma'dan, Nabi pernah lihat orang ambil wudu kaki tak kata. Nabi suruh dia ulang balik wudu dan juga sembahyang. Di atas prinsip yang sama lah. Kalau kita melainkan kalau kita yakin air sampai. Kalau kita syok air sampai ke tak sampai, sampai ke tak sampai, dia kira tak sampai. Nampak? Jadi kena takut ataupun ensure mesti rata. Nampak? Ataupun ada benda kita tidak yakin 100% lah, tapi kita zon rata pun. Tak apa. Sekadar itu tak apa. Tapi kalau kita yakin ataupun kita syok 50-50, ini mesti tak rata. Confirm kena wuduk balik dan semayang balik. Ataupun ini rata ke tak rata, ini sampai ke masuk air ke tak masuk air lah. Itu pun sama juga, kena wuduk dan semayang balik. Ini masuk air kot. Kita ada zon. Dia panggil ghalabatu zon. Dalam semua-semua keadaan, ghalabatu zon. Mana zon yang berat. Mana kita 80% rasa sampai. 20% je rasa tak sampai. Dia ambil kira dalam syarak dan tidak ada masalah sama sekali. Mana kita boleh ulang. Gam tu kalau dia menyerap air, okey lah. Buatlah eksperimen ambil gam tu. Masuk air, okey lah. Dapatlah yakin tu. Awak. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh sama sekali. Ya? InsyaAllah. Boleh. Ada nak tanya apa-apa lagi? Apa dia? Okey, baik. Bagi orang-orang yang cedera, lantas di tangannya ada balutan. Hatta kalau tak ada balutan sekalipun, tangan dia bam terbelah kan. Bila dia wudu kan boleh basuh. Dia hanya sapu di atas lukanya saja. Ataupun
Kalau ada balutan di atasnya, ada tampalan di atasnya, disebut sebagai Jabirah. Ataupun Ibnu Umar sebut dalam hadis Abi Daud sebagai Isabah. Ha, tak kisah lah, sebenarnya ada tampalan. Ataupun jika tidak ada tampal, tapi air memang tak boleh, kita tak boleh basuh, mana air tak boleh sampai. Maka apa perlu kita buat? Ha, ada ulama kata dia beruduk macam biasa. Tempat yang dia tampal atau sakit itu dia sapu sahaja. And then after that dia bertayamum. Ha, dan itu yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Ha. Boleh tayamum di awal. Boleh tayamum di pertengahan. Boleh tayamum di hujung. Ha? Ha. Macam mana tayamum di awal tu? Maknanya dia tayamum dulu, lepas tu dia ambil wuduk siapa. Ataupun dia wuduk dulu sampai tangan-tangan dia tayamum. Lepas tu dia sapu, lepas tu dia teruskan wuduk. Ataupun dia wuduk semua dulu, hujung baru dia tayamum. Ha, boleh tiga-tiga. Itulah. Ha, itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya kira sebagian ulama, termasuk yang ramailah ulama hadis, saya tak berani kata majoriti, tapi daripada ulama-ulama hadis yang baca daripada buku syarah hadis atau seumpamanya, dia kata tak perlu bertayamum sama sekali. Kerana Nabi SAW tidak ada nas menggabungkan kedua-duanya. Hatta ada hadis dari Abi Daud daripada Ibn Umar, cukup memadai dengan berwuduk sahaja. Sementara ia menepati ayat Quran. Allah Taala kata surah At-Taghabun ayat 16, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah setakat yang kamu mampu. Ha, ini yang kita mampu. Siapa ialah? Ha, ha. Allah Taala sebutlah surah Al-Haq ayat 78, maja'alaikum fid dini min haraj. Tak ada benda-benda sulit sumpah macam menggabungkan kedua-dua suci, tak ada. Ha, sementara ada hadis dalam riwayat Jabir. Ha, di mana seorang lelaki dia berjunub dan kepalanya pecah dalam satu peperangan, sahabat dia suruh mandi, dia mati. Akhirnya Nabi berkata, patutnya dia hanya mandi setakat yang dia apa nama tak sakit. Ha, kemudian dia bertayamumlah di tempat yang dia sakit. Ha, Nabi kata macam itulah. Ha, nampak? Jadi maksudnya kita macam wuduk tadi, mana dia wuduk kan, tempat yang dia kena dia sapu. Pasal hadis Jabir tu dia ada dua riwayat, satu Nabi suruh tayamum, satu Nabi tak sebut pun tayamum. Nabi cuma kata sapu di atas luka di kepalanya. Dan hak kata tayamum tu saya kira ulama hadis mentaifkan hak betul-betul ni ialah sekadar mandi kemudian tempat yang dia kena tu dia menyapu sahaja. Jadi dia guna pakai juga lah konteks wuduk lah. Jadi lebih memudahkan, lebih menepati ayat Quran, dan juga hadis yang sahih ialah cukup sekadar sapu saja dan tak perlu tayamum. Tapi kalau nak buat kerja lebih, tayamumlah, dapat pahala insya-Allah taala. Ha. Nampak. Kita beramal dengan satu pendapat, kita tidak menafikan pendapat yang lain. Kan? Macam itulah. Cuma kita dapati kekuatan hujah dan lebih memudahkan. Umpama kata Qardawi, kalau ada dua fatwa, ada yang kuat hujahnya dan lebih memudahkan. Pasal apa dia ambil yang susah tu? Sedangkan Nabi SAW dalam Al-Adabul Mufrad telah menyatakan dengan jelas, khairu dinil mar'i aisaruhu, sebaik-baik agama seseorang ialah yang paling mudah. Terutama dalam konteks khilaf, ada dua pendapat. Kan? Hak mudah ni bukan mudah saja-saja, tapi lebih baik hujahnya. Kalau hak lebih baik hujah susah sekali pun kita kena ambil. Apatah lagi jika dia lebih mudah. Pasal manusia, ilmu tak ada kan. Masa orang bagi kuliah, terutama imam ni lah, imam kan. Lepas semayang, boom lagi. Lepas semayang, boom lagi. Kuliah tak dengar, lepas duduk buat the same mistake. Tu saya marah tu, kadang-kadang imam saya sound je. Tapi imam kita okey, ada semayang ke mana dia. Kan? Kita nak belajar sendiri, tak dan. Mungkin lah, kot. Jadi, yang datang ni sebahagiannya ada latar belakang yang bagus. Ada ilmu, ada knowledge. Apa salah kau dengar dan kau memperbetulkan semayang kau daripada kau duduk buat the same mistake every day, sedangkan kau dah tekung dalam semayang. Ha. Kan? Apa salah, apa susah sangat? Tu masa kuliah. Masa kuliah je tak ada. Masa kuliah tak ada. Ha, sekali-sekali sebut ustaz. 3-4 tahun dah sekolah kat situ. Ha. Tapi dia buat benda. Kita nak tegur in private secara peribadi. Tak boleh juga. Masa kuliah lah kita cakap. Jadi kamu akan sedar kesalahan kamu ketika kuliah disampaikan oleh ustaz-ustaz berkenaan. Ha. Benda tu dah confirm tak? Ni kan? Ha. Saya cukup marah lah tuan-tuan. Bila nak semayang ambil masa lama nak angkat takbir. Allah. Bukalah buku fiqh, belajarlah betul-betul. Kamu tu dah jadi imam. Kamu tekong.
Semayang ni ikut sunnah Nabi betul lah. Saya tak ikut sunnah. Sunnah bukan. Saya ni ikut fiqh. Ikut kita fiqh. Ikut fiqh ke sunnah lah tu. Kan? Before takbir dia ajar macam mana? Betul tak? Sunnah Nabi menghadap kiblat takbir. Kalau kamu nak baca Quran, before kamu komat, baca banyak-banyak kat sana. Ambil Quran baca. Bukan masa nak angkat takbir tu. Masa takbir tu dah nak baca slow. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Makmum duk buat apa? Kerana Nabi idza istakbalah kiblah. Kabar. Bila Nabi menghadap kiblat. Bertakbir. Semua hadis pasal semayang. Jadi sunnah bertakbir ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ya kat takbir. Tak ada baca-baca tertentu. Tak ada. Jadi kalau nak baca Quran, before semayang, mari awal baca banyak-banyak di sana. Tapi kita dah sebut banyak kali. Dah. Pasal mereka dia tak dengar. Tak ada dalam kuliah. Orang bagi kuliah tak nak mengajar. Dan bukan dalam hal itu saja, begitu sama dalam hal yang lain. Kadang-kadang ganggu lah. Duk zikir wirid kuat, terlalu kuat. Saya sekadar wirid jahat ni, saya tak ada isu sangat. Tak orang fit tau. Saya bilang fit. Baik isu zikir kuat, zikir pelahan. Saya boleh baca fatwa ulama, walau tidak semua. Termasuklah mazhab Syafi'i. Saya hafal tiap-tiap mereka, termasuk hadis-hadis Nabi SAW. Dan sedikit sebanyak persisihan. Saya boleh. Jadi sekadar jahat biasa, mana orang dengar lah, tak ada lah. Tapi sampai terlalu kuat, di belakang ada jemaah yang sedang solat, sementulah ada jemaah yang baru. Macam imam kita tadi, bagi saya, that is fine lah. Itu dah kira jahat, tapi that is fine. Kalau ikut standard Imam Syafi'i itu, dah lah tu. Pasal makmum yang dengar, okey lah. Sementulah tadi saya tengok belakang ada jemaah, dia boleh follow, that is fine. Tapi ada sebahagian itu kuat tu. Kesian dia tengok. Saya bila makmum sebut, saya tengok orang semayang. Ada jemaah baru ikut di belakang. Dia pun tak boleh nak follow. Pasal terlalu kuat, mengganggu orang. Berapa kali kita sebut? Kan? Bukalah buku fiqh, belajar balik. Pasal kita tekong. Kita dilantik oleh orang. Memadaikah dengan ilmu yang kita ada? Tak memadai. Kalau kita rasa kita kurang ilmu, belajarlah dengan orang ilmu yang lebih. Especially ustaz-ustaz yang datang. Saya tak kata semua lah. Sebahagian daripada mereka, ada dia orang punya specialize. Rujuk, tanya. Nak malu apa? Kita tak ada ilmu kan? Kalau Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang paling rapat, belajar wuduk daripada Ali bin Abi Talib, apa salah kamu nak belajar dengan ustaz yang datang mengajar? Jika dia ada, dia punya specialization, tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang nak tunggu kekah kepala pula. Ada juga jenis macam tu. Ada satu masjid, saya pergi ganti orang aja. Bagus ada seorang tuan-tuan umur dah 65. Tapi dia buat diploma syariah masters di, dia buat diploma syariah di UM. Dia tanya saya, ustaz ujung lah, boleh salah. Saya nak tanya ustaz, sebelum semayang ni ada bacaan tertentu lah, sebab kadang-kadang imam kita baca tu, baca ni. Kata baca Quran, tidak salah. Tapi asal nak semayang ni dia baca. Asal baca nak semayang, makmum pun duduk tunggu. Saya tak boleh lah. Kan? Bukalah buku fiqh balik, saya kata. Belajar balik. Jangan ingat kita dah jadi imam, kita pakat besar sangat lah tu. Ada lah. Kan? Nantikan biasa je pun. Dan kadang-kadang yang orang lantik tu pun dia tak tahu pun ilmu kita banyak mana. Cuma dia tahulah dia ni boleh lah jadi imam. Kan? Jadi saya kata belajar balik apa itu. Ini semayang, salu kama ra'aitumu ni usali. Mesti betul-betul ikut sunnah, ikut fiqh. Bagi lengkap. Bukan soalnya banyak sikit. Tapi biar lengkap macam tu. Terutama setengah-setengah tempat lah. Nampak? Oh, imam dia marah kat saya. Siap macam kuat-kuat lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Saya tak marah nak baca Qul a'udzu birabbin nas. Bacalah Quran, saya tak ada hak. Bila orang tanya saya jawablah. Saya jawab ikut buku. Saya bulat buku. Jadi kalau manusia ni memang macam tu, kadang-kadang dia tak boleh tinggal benda dia rutin. Tuan-tuan bayanglah dakwah Nabi nak ubah kepercayaan orang Arab. Kan? Nak ubahlah benda yang melibatkan kepercayaan, penyembahan berpuluh, beratus tahun. Benda simple-simple macam ni kita tak boleh ubah. Kalau kita salah, kita tukar. Itu cara yang betul. Betul? Mengakulah kita tak ada ilmu. Mengaku. Dan belajar. Itu lebih baik sebenarnya. Tahu? Kita ajar, kita datang ke masjid surau. Bukan sekadar nak sagu hati RM100, RM150. Tapi kita nak bagi kefahaman. Kan? Itu saja. Jadi kita buat apa yang rasa, apa bukan rasa, apa kita tahu benda ni tak betul, ada cara yang lebih baik pasal ini ibadat. Maka kita perbetul. Terutama kita yang mengetuai lah. Kan? Itu penting sekali. Nampak? Jadi abang tanya apa tadi?
Ataupun ada orang yang tidak reda pasal kita tak disuruh sama sekali. Semua orang dia tak kisah. Tapi dari sudut Islam tak pernah mengajar kita baca Quran kuat-kuat sehingga mengganggu orang lain. Hatta dia menyalahi lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sahih Muslim. Bila kita belajar bab mengganggu orang yang sedang ibadah dalam masjid. Nampak? Bila Nabi dengar ada sahabat dia duduk dalam masjid baca Quran kuat, Nabi akan selak tabir. Selak tabir. Asal rumah Nabi dengan masjid tabir. Ada ada tempat masuk tu, tempat Nabi semayang, dia ada tabir. Nabi buka tabir. Nabi pun semayang juga. Kan? Tapi Nabi dengar ada suara yang kuat dalam masjid sedang membaca Quran. Dan dikiaskanlah zikir, semayang atau seumpama. Tapi yang nas itu baca Quran. Nabi buka tabir. Apa Nabi kata pada sahabat? Nabi kata innakum kullukum yunaji rabbahu la yajhar ba'dukum ala ba'd la yuzi ba'dukum ba'd. Nabi kata setiap daripada kamu bermunajat kepada Tuhan, jangan sesekali kamu meninggihi di atas yang lain, yakni suaranya, dan jangan juga kamu menyakiti antara satu dengan yang lain. Dalam masjid pun kita tak diganggu orang pasal ibadah ni, tuan, nafsu-nafsi diri sendiri masing-masing. Hatta kalau kita nak baca Quran, they are all reciting. Baca, biar you je dengar. Tak perlu dengar kau orang lain. Pasal orang lain, dia ada ibadah dia sendiri. Ibadah ni ada yang jama'i, secara congregation, ada yang fardi, ada yang personal. Baca Quran adalah ibadah personal. Senang. Tapi nak buat secara jama'i, ada keharusan dalam konteks-konteks tertentu. Nak buat halakoh dalam masjid, kita baca Quran sama-sama. That is fine. Adapun nak baca sehingga satu kampung dengar, itu tidak boleh. Menyalahi sama sekali. Tak pernah disuruh agama. Sementara kalau mengganggu orang, dosa. Dapat dosa lagi. Dia ingat dia baca Quran kat kat luar, tengah-tengah malam, dapat pahala lah kot. Dia tak tahu yang dia dapat dosa lagi tu. Sebenarnya, sama juga buat semayang tadi. Lepas semayang, berzikir terlalu kuat, di sisi standard masyarakat syafi'i haram. Bukalah buku standard masyarakat syafi'i yang, terutama yang letter, Izzuddin Abdul Salam. Fa'ammal mubalawah bil jahri yang bagi hormat Tuhan. Adapun terlalu kuat hingga mengganggu hatta yahsu tashwil ala kulli musalli, hingga mengganggu orang yang semayang, dia kata mesti diharamkan. Haram. Pasal apa? Kita baru buat ibadah, tiba-tiba kita ganggu orang. Dapat dapat dosa. Pahala semayang dapat lah, tapi ganggu. Sama juga dalam konteks yang tadi. Tak perlu. Yang sunnah azan. Berapa lama azan? 5 minit kan? Azan. Boleh azan di pertengahan malam, boleh azan di satu petiga yang akhir, dan boleh azan ketika dekat nak subuh. Tengoklah kepada situasi-situasi tertentu. Pasal ada hadis Nabi, dia azan pada malam hari. Tapi tidak ada nas secara spesifik bila waktunya. Tapi antara hadis yang jelas adalah hadis Ibn Umar. Di mana hampir kepada waktu subuh, itulah waktu sahur. Maknanya kita azan. Azanlah. Kadang nak kejut orang untuk qiyamul lail ataupun persediaan untuk subuh. That's it. Kita tak ada hak nak ganggu tidur orang. Tak ada hak sama sekali. Jadi tidak perlu. Tapi kita tak ambil kisah lah. Cuma kita sebut dari sudut syariah ni. Hatta saya di Pajajaran, tuan-tuan. Every Saturday and Sunday, seawal 4:30, dah ada orang mengaji pakai speaker besar. Dan dia memang tak pakai kaset. Dia suara dia sendiri. Rajinnya pakcik ni saya kata baca Quran. Saya sendiri pun tak bangun. Saya bangun 4:30 pagi tadi. Bukan 4:30. 5:30, sorry. 5:30. 5:30 je dengar suara. 5:30 je dengar suara dia. Bagus pakcik ni baca Quran. Tapi kesian lah. Saya pun tak tahu suara mana. Dengarlah suara tu. Sebab tempat saya tu ada 4 suara. Rapat-rapat. Ada 2 suara yang saya sering pergi. Tapi pasal dia banyak. Ada tahfiz, ada ribat. Ada tahfiz, dia pun buat solat jemaah juga. Bila saya dengar tu kan, saya tak check lain time. Suara mana? Tak ada lah. Kita tak ambil kaset sangat. Tapi memang ada baca. Ada dua tempat lah yang satu yang pasang kaset.
Itu lewat. 15 minit nak subuh boleh pasang. Kau baca Quran by voice, ni awal. Bagus dia baca Quran kan? Tapi dia baca pakai speaker luar, tak payah. Nah, kalau boleh tidak, tidak perlu sama sekali. Nampak? Tapi, saya tak pastilah peringkat agama negeri sama ada membenarkan atau tidak. Tapi saya pernah baca. Dia membenarkan. Saya pernah baca. Allah Ta'ala. Sebab itu kita lihat sebagian-sebagian masjid. Termasuk masjid besar-besar di pusat bandar. Masjid di Bandar Kelang umpamanya. Dia buka mengaji. 15 minit atau 20 minit before asar dan before maghrib, subuh saya tak tahu. Tapi asar dengan maghrib saya pernah berada di kawasan itu. Khusus satu hari nama saya dengar dia pasang mengaji. Wallah Ta'ala waktu-waktu yang lain. Tapi ataupun rutin ke tak rutin saya tak pasti. Tapi saya dengar asar dan maghrib memang dia pasang mengaji lah. Maghrib lebih awal. Setengah jam before dia dah pasang mengaji. Wallah Ta'ala alam. Mengaji ni bagus. Tapi dia ibadah persendirian. Boleh baca. Melainkan jika kita dah minta persetujuan daripada semua penduduk untuk dibaca Quran dan kesemuanya membenarkan, waktu itu tidak ada masalah, boleh. Tapi dalam konteks-konteks biasa tak boleh sama sekali, tak boleh. Pasal Islam tak pernah subuh, kita pula mengganggu orang. Kalau dalam masjid tak boleh ganggu, luar lebih lagi lah. Kadang-kadang kita anggap itu syiar. Itu silap kita. Syiar, kita ingat baca Quran before semayang 10 to 15 minit dia syiar. No, Islam tak pernah mensyiarkan perkara sedemikian. Syiar Islam, nombor satu, azan. Nombor dua, semayang berjemaah. Nombor tiga, semayang sempama hari raya, semayang kusuf, gerhana, itu syiar. Semayang minta hujan, itu syiar. Haji, syiar. Dan beberapa yang lain. Adapun zikir, baca Quran, dia bukan syiar. Dia adalah personal ibadah. Ibadah masing-masing. Kalau kita berjemaah sekalipun, hanya dalam situasi-situasi tertentu, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, dan dia bukan satu kelaziman. Termasuk juga Qiyamuddin. Qiyamuddin tuan-tuan tak disunatkan berjemaah. Bukanlah mana menunggu kufik. Buka. Tak pernah disunatkan berjemaah. Tapi harus. Apa maksud harus? Karena Nabi tidak merutinkan. Ada satu dua kes Nabi semayang diikuti oleh sahabat yang lain di belakang dan Nabi tidak melarangnya. Jadi kita perlu faham. Okay, mulai bagus. Buatlah cara berjemaah untuk nak melatih masyarakat. Tapi yang kita heran ni, masalah beramal tanpa ilmu. Imam Ghazali ajar kita awal lah, buku Minhajul Abi Al-Imam, Al-Ilmu, Imamul Amal, Wal-Imam Ma'mumu, Wal-Amalu Ma'mumu. Ilmu adalah imam kepada amalan. Kalau wasat imam, wasatlah ma'mum. Ma'mum hanya, amalan hanya ma'mum sahaja. Dia semayang kat masjid, buat kiam mulai. Bagus. Lampu tak pasang. Masjid tu digelapkan. Dia buka keluar je. Konon-konon sunatlah semayang dalam keadaan gelap. Tapi yang kita heran tu speaker dia pasang. Bila kita pergi masjid ada kem mulai. Bagus. Kita pun macam lah. Tapi speaker dia pasang. Dengar-dengar macam luar juga tu. Lampu tak pasang. Pelik juga saya. Kem mulai ni nak mati lampu lah. Bagi saya buka lampu, tak pasang speaker lebih baik. Nampak? Jadi di situ ada. Jadi tak perlu sama sekali lah. Tak payahlah kita buat. Kita hidupkan semayang berjemaah kita, kuliah-kuliah ilmu kita, rapatlah silaturahim kita, dapat betul ada sudut itu. Ada tak perlu sama sekali. Nampak? Boleh? Boleh lah tu? Lama hari ni ya. Tak ada lama mana buat ya. Terasa lama tuan-tuan. Ramai dah lari ya. Ustaz ni dah lah. Dia ada time semangat-semangat tu. Sebab saya tadi saya tengok banyak duduk ngantuk tu, saya bagi lebih. Lebih-lebih pun tuan-tuan tak rapat kan. Saya ni bab syariah ni saya sentuh-sentuh itu ya. Tuan-tuan nak tahu bab fiqh betul, buat kuliah fiqh khusus. Semua orang ada buku. Boleh. Saya sebenarnya masjid surau ni fiqh saya tak nak mengajar. Saya suka mengajar syariah macam ni, amalan Muslim, belajar hadis Nabi, sunnah Nabi, ringan-ringan je kan. Saya suka ajar tafsir. Kalau masjid ustaz, minta ustaz ajar fiqh lah. Saya tak boleh ajar. Saya letak syarat nak ajar fiqh, satu je. Semua orang mesti ada buku dan mesti ada kuliah khas. Kalau mengajar sekadar nak isi masa macam kuliah subuh, kuliah maghrib, tak ada. Pasal saya ajar fiqh lain. Saya ajar dua tempat je tuan. Satu di surau di Taman Malawati, dia surau macam private lah. Satu lagi di pusat AQS.
Memang kita belajar 2 jam satu sesi. Jadi dia dan respon saya lama dah 2 tahun lepas lagi dah mengajar pun. Ada seorang tu dia kata, saya belajar dengan ustaz ni macam saya katak bawah tempurung. Dulu saya belajar fiqh juga, tapi yalah belajar fiqh gitu-gitu je kan. Jadi bila saya belajar secara lebih luas macam katak bawah tempurung kan. Duduk dalam tempurung kan rasa macam dah luas dah. Bila buka tempurung, alamak luasnya dunia ni macam tu lah. Hari ni baru saya dengar benda yang saya banyak tak dengar sebelum ni. Hari ni saya rasa betul sikit saya punya kepahaman. Baru nak terbuka sikit minda. Macam tu lah. Kadang-kadang kita ingat benda tu betul ataupun it's part of agama. Macam tadi, baca Quran, buka kuat-kuat. Dia bukan agama sama sekali. Tapi dia menyalahi ruh agama dan menyalahi lah kita kata macam tu lah. Nampak? Kerana kita tak nafi tuan-tuan. Dunia hari ni kadang-kadang kita tidak diajar dengan cara yang betul. Hatta saya tak nafi lah pekat-pekat atas lah tu pun. Kadang-kadang dia pun suka kita tak tahu daripada kita tahu. Itu saja. Nampak? Apa salahnya kalau bagi arahan? 15 to 20 minit before subuh azan untuk nak menggalak kau. Tapi dia tak subuh. Pasal apa? Tapi kalau duk baca, duk buka Quran kuat-kuat sebelum semayang, dia tak larang pula. Jadi kita pun tak faham. Apa ni tanggungjawab letak kat mana? Ya. Jadi benda yang dia suruh agama, dia tak buat. Benda yang kita buat secara adat semata-mata yang kadang-kadang menyalahi, dia tak larang. Jadi kita pun pelik juga. Kadang-kadang yang tertekan orang macam kita ni lah. Macam kita. Kan?